Polda Sumsel melalui Polrestabes Palembang, Polsek Gandus melaksanakan kegiatan gerai vaksinasi untuk warga Gandus. Kali ini vaksinasi dilaksanakan di SMA Negeri 20 Palembang, Jalan Sofyan Kenawas, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sabtu 9 Oktober 2021. KTP. Nah, nggak usah marah-marah ini. Dilihat itu samping kanannya. Jangan nomor NIK mamanya ya. Ini ada yang isi NIK mamanya, bapaknya. Adik-adik, saya ulangi lagi ya. Baik, di dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, kita melaksanakan kegiatan vaksin, di mana sesuai dengan pemerintah bahwa percepatan vaksin, kita di Polda Sumatera Selatan, khususnya di Polda Palembang, melaksanakan kegiatan vaksin, kita mendatangi warga, dan pada saat ini kita melaksanakan di SMA Negeri 20 Palembang. Nah, dengan sasaran pada saat hari ini kita targetkan 610 peserta vaksin. Harapan kedepannya Komandan bagi yang belum divaksin? Untuk kita menghimbau pada adik-adik semua yang pada saat ini belum sempat vaksin, nanti pada tanggal 12 kita juga melaksanakan gerai vaksin di Polsek Gandus. Silakan untuk menghadiri kegiatan vaksin massal di Polsek Gandus pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Ibu, tanggapannya Bu mengenai vaksin ini dari Polda melalui Polsek Gandus ini Bu, gimana Bu? Tadi dari pihak sekolah SMA Negeri 20 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada polisi daerah Sumatera Selatan, khususnya Polsek Gandus. Jadi anak-anak siswa SMA Negeri 20 ini dapat difasilitasi untuk vaksin COVID-19. Jadi dengan adanya bantuan dari bapak-bapak dari Polsek Gandus ini, harapan kami anak-anak kami semuanya dari SMA Negeri 20 ini bisa divaksinasi semuanya. Dan harapannya setelah vaksinasi nanti bisa belajar tatap muka. Ya, harapan kami anak-anak ini gak usah takut untuk ikut vaksinasi, karena dengan mengikuti vaksinasi ini anak-anak insya Allah akan terhindar dari COVID-19 dan bisa ikut belajar tatap muka seperti biasanya yang kita harapkan. Sangat bermanfaat karena kami bisa melaksanakan vaksin COVID-19 untuk menjaga diri kami agar tidak terkena penyakit COVID-19. Coba yang belakang dengar ya. Zeta. Tegak, keren. Terima kasih dan semoga sehat. Yang solo, coba.
Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan.